Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Jumpa lagi di video Rakap Rabu. Pete ternyata tidak hanya bijinya saja yang bermanfaat, kulit pete juga bisa dijadikan sebagai bahan pengobatan herbal yang cukup ampuh. Pasalnya, di dalam kulit pete banyak mengandung senyawa aktif seperti antioksidan berupa fenolik, asam amino, dan sulfur. Beberapa kandungan dalam kulit pete yang sangat ampuh untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh diantaranya adalah vitamin C, vitamin B, flavonoid, potasium, kalium, dan juga magnesium. Untuk membuat ramuan herbal dari kulit pete, caranya siapkan segenggam kulit pete yang sudah dibersihkan, rebus kulit pete dengan 1 liter air sampai mendidih. Saring air rebusan kulit pete, campur dengan madu bila suka. Ramuan air rebusan kulit pete siap disajikan. Minum segelas air pete setiap hari selama 7 hari, setelah itu bisa minum dengan jangka waktu kondisional. 7 khasiat pete yang paling ampuh untuk tubuh. 1. Daya tahan tubuh. Flavonoid menjadi senyawa yang berperan aktif sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan flavonoid yang tinggi bisa kamu temukan dalam petai dan kulitnya. Studi menyebutkan bahwa petai menjadi satu-satunya tanaman dengan kandungan flavonoid yang paling tinggi. 2. Menyembuhkan gejala impotensi pada pria. Manfaat air rebusan kulit pete ternyata ampuh untuk pria yang mengalami impotensi. Secara tidak langsung khasiat dalam kulit pete bisa meningkatkan hormon dalam tubuh pria, juga bisa meningkatkan stamina dan kekuatan pria jika rutin mengonsumsi air rebusan sebagai terapi. Jangan heran, jika suami bisa tambah greng setelah mengonsumsi rebusan kulit pete ini. Bisa goyang sampai subuh. 3. Menurunkan kadar gula darah di tubuh. Khasiat air rebusan kulit pete ini sangat bermanfaat untuk penderita diabetes, karena bisa menurunkan kadar gula darah secara alami. Pastikan mengonsumsi air rebusan secukupnya secara rutin dan tidak berlebihan agar kadar gula darah tinggi dalam tubuh bisa diatasi dengan optimal. 4. Menjaga kesehatan jantung. Senyawa fenolik dalam kulit pete nyata juga ampuh sebagai agen antiinflamasi juga anti pembekuan. Khasiat inilah yang membuat manfaat kulit pete rebus untuk kesehatan jantung bisa diperhitungkan. Karena dengan khasiat tersebut, bisa membantu menyehatkan dan melancarkan kerja organ jantung dalam menyuplai oksigen ke seluruh tubuh melalui darah. 5. Memulihkan penyakit asam urat. Manfaat rebusan kulit pete ampuh untuk membantu asam urat agar cepat sembuh dan pulih. Dengan air dari rebusan kulit pete juga bisa mengurangi peradangan dan rasa panas pada persendian yang biasanya dialami penderita asam urat. Sehingga dengan mengonsumsi air rebusan kulit pete bisa menyembuhkan dan mengurangi gejala asam urat. 6. Meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh. Rebusan kulit pete juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Hal ini akan berdampak positif terhadap proses pencernaan. Sehingga masalah pencernaan dapat dicegah, dan zat tidak penting yang menumpuk dalam sistem pencernaan bisa dikeluarkan dengan baik. 7. Mengatasi trauma pada otot persendian. Cedera pada otot dan sendi bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kesulitan untuk bergerak, terasa ngilu, dan lain sebagainya. Biasanya hal ini bisa terjadi setelah kecelakaan, pada atlet atau benturan keras lainnya. Terapi dengan rebusan air pete bisa membantu merilekskan trauma otot sendi, sehingga lama-kelamaan bisa digerakkan dan rasa nyeri bisa berkurang. Itulah khasiat kulit pete yang ampuh untuk penyembuhan. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang suka video ini tolong bantu tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalam.